pinggir SPBU, pinggir Indomaret. Sudah matang. Besok jam seberapa deh, iya na, masak na. Oh iya na, oker. Iya, tarik gunanya. Ini campur iya te. Oh, mazena te, iya na. Mazena nya. Tapioka. Tapioka. Persiapan bola trail dah peralatan. Halo Bro, kita geruduk jajanan pinggir jalan. Yang pertama tahunya dipotong-potong dulu kira-kira 3-4 cm. Untuk tahunya pakai tahu putih. Oh iya, untuk tahu ini pemilihan tahunya harus yang bagus supaya begitu digoreng langsung mengapung. Aduh, trail tuh siap-siap untuk diproses. Persiapan untuk digoreng, tahunya disiram, dilumuri bumbu yang sudah diolah dan sudah dikasih air. Untuk bumbunya biasanya dibuat dengan stok antara 2 kg tepung, dicampur semua bahan seperti maizena, tapioka, tepung beras, dan baking powder. Dan untuk bumbu, 4 sendok makan seasoning yang sudah dimix seperti Royco, kaldu, garam, dan lada. Siap menggoreng, tentunya menunggu minyak harus dalam keadaan panas dulu. Cemplungin satu mengetes keadaan minyak, Bro. Oke deh, saatnya si tahu masuk minyak panas dan siap menggoreng. Kira-kira seberapa menit, Ade? 15 menit. Hah? 15 menit. 15 menitan. Untuk waktunya menggorengan. Ininya di pinggir jalan, Bel. Banyak mobil.
Sambil nunggu matang, kita persiapkan penggorengan kedua. Biasa si tahu dipotong-potong lagi. Ini untuk tahu satu dipotong menjadi dibagi 6 ya. Kayaknya siap untuk disiram untuk cairan tepungnya, Bro. Kemudian di KKT kemari bakal tahu. Untuk penyiraman pertama, si tahunya harus rada-rada matang. Tepat mereka asap. Dari tahu. Nah, baru dilumuri, disiram adonan cairnya ke tahunya supaya menjadi crispy, kriuk. Oh iya, katanya minyaknya harus banyak, harus apa ya, si tahunya harus kakeum breo supaya bagus hasilnya, crispy-nya kriuk. Yang ini katanya kelupaan si minyaknya enggak terlalu banyak. Dilumuri lagi si tahunya. Siram lagi. Untuk penyiraman katanya 3 kali penyiraman. Alhamdulillah sudah beres. Sudah matang kayaknya, Bro. Diangkat, ditiriskan. Tes, Bro. Wah. Sudah diangkat, sudah ditiriskan. Waduh, harus tes nih. Coba ini, tes. Mantap, kriuk. Sudah beres penggorengan yang ke-1, langsung disimpan di roda, siap untuk jualan. Oh, si rodanya dipindahin, untuk jualannya di pinggir jalan. Tahu crispy kabita, aku selalu tahu yang terbaik untukmu, senang Reo. Siapkan untuk bumbunya, Reo. Tahu crispy kabita.
Jalan Kopo Cirangrang, pinggir Indomaret, pinggir SPBU Cirangrang. Ayam bawang, ayam bawang, keju, keju, balado keju, balado keju, jagung manis, oh jagung manis, barbeque, rumput laut, oh salah sambal kecap, aduh mantap, tamarana, wah mantap. Tahunya sudah jadi Breo. Wah, mantap. Pokoknya pada iya.